tahun berapa, Mas? Bang Ahaye. Apa? Obatnya sih spek kayak Bang Ahaye itu apa ya? Lu Mas Aji kayaknya. Olahraga dan mengatur pola makan. Ji, foto Ji. Ji, foto Ji. Terus? Ini apa nih, Kang? Tentang, A. Itu tahu, A. Tapi dipersilakan, Pak Ketua. Ini... Alhamdulillah. Mau berkata Demokrat? Bang Ahaye, makanannya apa sekarang menunya? Ini disiapkan Kang Hero nasi jamblang dengan berbagai lauknya. Nyalim, ada tempe, ikan asin, daging, tahu ya. Ada paru nih ya. Paru. Ada kambing guling. Mana? Kambing gulingnya mana? Oke. Okay. Ini yang keberapa Bang Ahaye makan nasi jamblang nih Bang Ahaye di Cirebon nih? Aja Kang Hero, saya mau saya aja. Iya, Bu Nur. Benar. 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 Di sini juga ya waktu itu ya. Cincin. Jangan mata terus, saya makan. Ini Pak Ketua Demokrat Kota. Nah, oke, siap. Ini nyonya, ini calon Ibu PKK masa depan ini. Calon Ibu PKK masa depan ini. Dapil 1. Dapil 3. Bang Junedi, katanya mau diet. Nomor 1 jamblang. Diet. Oh ya. Oh, itu dua jalur nih. Ini, iya dua jalur. Dua jalur. Ini siapa nih samping Mas Fran? Mas Fran kok deket-deket sih, maksudnya apa itu? Jadi kita baru aja sampai Cirebon. Dua jalur kan? Dua jalur ya. Suka enggak? Di bawah ada duren. Duren, duren artinya apa? Duren keren. Oh, itu udah keren. Jadi dua jalur nih. Dua jalur deh, Pak Bu. Garpu kabeh nih. Arang. Nasi jamblang ya. Saya itu badannya gede, makannya sedikit. Mas Buku katanya mau diet, katanya nggak makan. Maaf, saya sudah hanya satu bungkus. Oh, hanya satu bungkus. Dan mudah-mudahan kita doakan terus sehat, terus kuat, dijauhkan dari segala mara bahaya dan selalu diberi keselamatan. Malam ini selamat datang di rumah aspirasi, di rumah teman-teman, ini tempat ngumpulnya teman-teman wartawan juga. Saya ingin memperkenalkan satu persatu tentu, dan saya minta siapa yang bisa memperkenalkan teman-teman supaya tidak salah penyebutan media massa. Kalau nanti salah liput bisa masalah. Sambil santai saja, saya kira sambil santai Mas Agus. Ya. Jadi berapa TV? 3, karena paling banyak ini. 4 TV ya, dengan CNN dan CNBC. Assalamualaikum. Apa namanya? Sidorik ya? Sidorik, pasti. Besoknya saya bertolak ke Sumedang. Di Sumedang kita juga melakukan kampanye terbuka bersama para kader dan caleg. Lanjut menuju ke dari Sumedang kita ke Banten. Tapi sebelumnya ke Jakarta terlebih dahulu. Di Serang kita juga melakukan kegiatan bersama jajaran DPD, DPC dan para caleg. Lalu setelah dari Banten kami bertolak menuju Semarang, kemarin di Demak, tadi siang di Pekalongan.
dan langsung menuju Cirebon, besok ke Indramayu, dan lanjut lagi nanti ke Yogyakarta, dan seterusnya sampai dengan berakhirnya masa kampanye tanggal 13 April nanti. Jadi yang jelas ini belum kampanye di Cirebon karena kami akan spesial datang kembali di kota yang sangat kita cintai pada tanggal 10 insya Allah. Kita akan melaksanakan town hall meeting kampanye terbuka nasional Partai Demokrat untuk wilayah Jawa Barat. Insya Allah pada tanggal 10 nanti bisa dihadirkan kader, relawan, simpatisan Partai Demokrat sekaligus juga masyarakat yang ada di kota ini. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat yang baik bagi pemenangan Partai Demokrat khususnya di Dapil Jabar 8 ini. Sekali lagi meliputi kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan juga Kabupaten Indramayu. Demikian pula untuk para caleg DPRD provinsi maupun juga DPRD tingkat kabupaten kota. Teman-teman sekalian yang saya hormati, sedikit cerita bahwa perjalanan saya keliling Jawa ini, karena sebelumnya saya juga mengunjungi berbagai provinsi di luar Jawa, termasuk di Bali, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Aceh, dan bagian Indonesia lainnya, tidak saya sebutkan satu persatu. Tetapi sejak tanggal 24 dimulainya masa kampanye terbuka, maka saya harus fokus untuk menggarap wilayah Jawa, terutama Jawa Barat yang kita tahu dengan jumlah populasi terbesar di Indonesia. Dan Cirebon menjadi sangat penting karena kami punya calon-calon wakil rakyat yang memang telah terbukti nyata membawa aspirasi masyarakat Cirebon dari Indramayu sampai ke tingkat nasional, yaitu Kang Hero yang ada di sebelah kiri. Malam ini saya akan menginap di rumah beliau karena ada pembicaraan khusus untuk memenangkan lebih banyak lagi suara di sini, insya Allah. Tetapi saya juga berharap tentu ada penambahan suara dan juga jumlah kursi. Karena target secara nasional Partai Demokrat tentunya melampaui atau paling tidak sama dengan raihan suara dan jumlah kursi seperti presidential threshold 20% dan mekanisme pemilu serentak, pilpres dan pileg, meniscayakan tantangan bagi parpol-parpol yang bukan pengusung, dalam arti yang tidak memiliki kader utama sebagai kandidat capres dan atau cawapres. Kita tahu berbagai survei menempatkan PDIP dan Gerindra sebagai top contenders karena PDIP punya Pak Jokowi sebagai capres dan Gerindra punya Pak Prabowo sebagai capres. Nah, sedangkan parpol-parpol lainnya harus bekerja keras, termasuk Partai Demokrat. Kami tahu bahwa efek ekor jas tidak terlalu berpengaruh secara signifikan kepada partai-partai pengusung. Saya ulangi, partai-partai pengusung capres, kecuali kalau partai tersebut memang memiliki kader utamanya sebagai kandidat. Tapi kami tidak patah hati, justru membakar semangat kami untuk membuktikan kendati kami tidak punya capres atau cawapres, tapi para caleg kami juga terus berjuang dengan gigih. Struktur partai, mesin partai bekerja dengan efektif, baik di tingkat pusat sampai dengan tingkat yang paling bawah, tingkat ranting. Saya sendiri yang mendapatkan mandat sebagai komandan pemenangan pemilu Partai Demokrat secara nasional, dibantu untuk wilayah timur ada Pak Ade Karwo, mantan gubernur Jatim, dan bagian wilayah atau wilayah barat Indonesia ada Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Nahrawi Ramli. Nah, kedua beliau tersebut tentunya membantu meyakinkan bahwa di dua wilayah tersebut masing-masing meyakinkan bahwa mesin partainya bekerja dengan baik dan para calegnya sekali lagi berjuang habis-habisan karena tidak ada lagi kata tunggu nanti. Karena waktunya sudah semakin dekat, saya hitung 14 hari lagi sampai dengan tanggal 17 April mendatang. Saya memberikan instruksi, tetapi juga
secara langsung berkeringat bersama para caleg dan para kader dalam perjuangan politik di tahun ini. Kami menjalankan double track strategy. Dari awal terbuka, kami tidak malu-malu mengatakan bahwa Partai Demokrat menjalankan double track strategy. Kendati di awal-awal dulu banyak yang bully, katanya Partai Demokrat itu nggak jelas prinsipnya, pilihannya. Kok kami jelas sekali. Kami menjalankan double track strategy yang artinya kami ingin sukses di track yang pertama yaitu pemilihan legislatif. Karena kami ingin kuat di parlemen, kami semakin besar representasi di DPR RI, DPRD. Dan juga di track kedua kami ingin menjadi bagian untuk menyukseskan Pilpres. Sampai dengan hari ini, komitmen kami tetap yaitu untuk mengusung sekaligus memenangkan pasangan calon Prabowo Sandi. Dan itulah mengapa saya memiliki kebersamaan dengan beliau-beliau di berbagai kesempatan. Nah, dua aspek ini sama pentingnya, paralel dijalankan dengan sama baiknya. Ketika kami punya jumlah wakil rakyat yang bertambah di DPR nanti, maka insya Allah akan semakin bisa memperkuat berbagai kebijakan pemerintah di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Karena kami ingin menjadi bagian dalam pembangunan yang berkelanjutan. Perubahan kita usung, tapi juga keberlanjutan, termasuk segala yang telah dirintis oleh Presiden SBY dulu 2004 sampai dengan 2014 yang didukung penuh oleh Partai Demokrat. Kita tentunya masih ingat banyak sekali program pro rakyat zaman SBY, ada BLT, BOS, bidik misi, beasiswa santri, PNPM, KUR, Raskin, BPJS, bantuan lansia, bantuan untuk penyandang disabilitas, korban bencana, termasuk pupuk, subsidi BBM, listrik, dan lain sebagainya. Itu semua kita gulirkan karena kita tahu masih banyak saudara-saudara kita, masyarakat Indonesia yang masih membutuhkan bantuan dan perhatian dari negara. Utamanya masih ada 40% yang terkategori miskin dan kurang mampu. Nah, kalau kami kuat di parlemen, maka kami bisa terus mengawal agar itu bisa kembali dihadirkan, bahkan ditingkatkan dengan tetap berpegang teguh pada azas prioritas dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sedangkan jika kami menjadi bagian dalam pemerintahan nasional ke depan 5 tahun, tentu membuka ruang yang jauh lebih luas kepada Partai Demokrat untuk kembali berkiprah seperti 2004 sampai dengan 2014 yang lalu. Kami punya banyak sekali gagasan dan tidak hanya berjanji karena sudah dibuktikan selama 10 tahun tersebut, banyak policy atau kebijakan yang memang dirasakan masih relevan, bahkan semakin relevan dalam kondisi ekonomi negara yang relatif lesu akhir-akhir ini, termasuk juga aspek-aspek lainnya. Jadi dua perjuangan itulah, Pilpres dan Pileg dilakukan secara serentak. Semoga ini bisa terwujud dengan baik dan mudah-mudahan secara khusus sekali lagi Kang Hero saya titip 14 hari terakhir ini all out gaspol. Total gaspol, jangan injek rem. Gaspol rem belum. Ketuk pintu sebanyak-banyaknya, ngopi sebanyak-banyaknya dengan masyarakat agar lebih mendapatkan simpati. Karena memenangkan hati dan pikiran rakyat itu tidak selalu mudah. Masyarakat sekarang semakin kritis, mereka juga tidak begitu saja punya keyakinan untuk memilih calonnya. Tetapi saya punya keyakinan, optimisme, karena Kang Hero berkali-kali mendapatkan apresiasi sebagai legislator terbaik di tanah air. Bukan lagi itu, Kang Hero. Tentunya menjadi kebanggaan masyarakat Cirebon. Dan rugi jika beliau kemudian tidak melanjutkan apa yang telah dirintisnya selama ini. Yang rugi adalah kita semua, masyarakat akan rugi. Oleh karena itu saya minta kepada kader, mari kita sing-sing kalengan baju, benar-benar meyakinkan agar beliau kembali terpilih, dan tidak hanya beliau tetapi juga semua caleg yang sedang bertarung ini juga mendapatkan hasil yang baik. Terbaru ada tentang bagaimana kader Demokrat yang memang mungkin kompeten, salah satunya Pak Ferdinand sedang gertas dan berubah, yaitu apakah itu berpengaruh dengan suara Demokrat
atau bagaimana untuk menanggapi susu tersebut? Sipol saja. Ayo, makasih. Kopinya boleh. Ya, pertarungan politik, tapi tadi secara khusus menyampaikan ada kader-kader yang seolah-olah diadu domba atau sedang berseteru dengan kader bersama kader dalam koalisi misalnya begitu. Saya tidak melihat ada yang sangat mempengaruhi soliditas dari koalisi. Dan bahkan saya sering mengingatkan di berbagai kesempatan saya mengajak termasuk para elit, ayo sama-sama kita menjaga, menahan diri, jangan sampai justru terlibat dalam polemik yang merugikan perjuangan partai masing-masing dan juga perjuangan koalisi. Kami fokus pada azas tujuan. Tujuan kami adalah sekali lagi untuk sukses, bahkan bangkit lebih baik dibandingkan 2014 untuk Partai Demokrat dan juga menyukseskan Pilpres. Dalam hal ini tentu dibutuhkan kerjasama dan juga kerja keras. Kerjasama menjadi penting ketika kita tahu yang kita hadapi ini juga berbagai front. Kita ingin mendapatkan keunggulan dalam melakukan serangan darat, yaitu langsung bertemu dengan rakyat dari rumah ke rumah, warung ke warung, kedai ke kedai, di panggung kampanye terbuka, di town hall meeting seperti yang Partai Demokrat laksanakan secara reguler selama masa kampanye terbuka ini, tapi juga memenangkan pertempuran di udara, khususnya media sosial. Ini juga sangat terkait dengan berbagai isu, tetapi Partai Demokrat tentu ingin sebenarnya lebih fokus pada hal-hal yang lebih substansial. Kami tidak terlalu tertarik untuk masuk ke dalam gimmick politik yang sekali lagi tidak mengedukasi rakyat. Terlalu sering kita mendengarkan caci maki, sumpah serapah yang tidak berujung antara dua kubu dan hanya akan meretakkan persatuan anak bangsa. Jangan sampai hubungan persaudaraan sudah terjadi nih di sana sini. Hubungan keluarga retak gara-gara beda capres. Teman lama tiba-tiba di remove dari grup WhatsApp gara-gara beda pandangan politiknya. Rugi. Kita semua merugi kalau seperti itu. Padahal ini adalah pesta demokrasi yang harusnya kita sikapi dengan sukacita, dengan gembira, karena kita ingin menyongsong masa depan Indonesia yang lebih baik dengan hadirnya pemimpin-pemimpin dan juga wakil-wakil rakyat yang memiliki kapasitas dan integritas yang mumpuni untuk mengemban amanat rakyat. Nah, sekali lagi saya merasa koalisi tetap solid dan terus fokus pada perjuangan. Kalaupun ada riak-riak kecil itu biasa, kalau nggak ada sama sekali mungkin justru menjadi hambar. Tapi mudah-mudahan itu semua bisa dikelola dengan baik. Yang penting tidak menggunakan emosi yang berlebih-lebihan. Kadang memang sedikit emosional dalam perdebatan, dalam diskusi. Tapi mudah-mudahan tetap sejuk, menggunakan akal sehat dan juga hati nurani yang baik. Dengan media BPN, bahwa nama Mas Ahaye masih dipertimbangkan dalam struktur kabinet Prabowo Sandi. Kira-kira tanggapan dari Mas Ahaye sendiri, kecewa atau gimana, dan apakah Partai Demokrat tetap mendukung penuh pasangan Sandi, Prabowo Sandi? Di mana? Di Bandung. Semarang. Kemarin malam. Kita sudah lupa ada di Bandung. So, maaf ya, tim saya sudah lupa hari dan tanggal. Sudah lupa tempat. Saya nggak bisa menyalahkan. Kemarin malam saya merespon khusus polemik yang berkembang di ruang-ruang publik, di media-media mainstream, mengutip pernyataan Bapak Hasyim sebagai bagian dari BPN yang katanya tidak diliput atau tidak dikutip secara utuh konteksnya. Kami coba melakukan klarifikasi apa yang dimaksud dengan masih dipertimbangkan baik untuk Demokrat termasuk untuk AHY secara khusus. Sebelum saya jawab lebih lanjut, sebenarnya teman-teman, dalam respon saya kepada teman-teman media dan juga sudah diliput di berbagai jaringan, bahwa
kami Partai Demokrat sebetulnya tidak tertarik atau memiliki urgensi untuk membicarakan posisi-posisi apa yang bisa diberikan kepada parpol pengusung untuk di kabinet nantinya. Karena menurut saya itu kurang elok. Pertama, pemilu juga belum dilakukan, belum tahu siapa yang menang. Kemudian sudah berpikir tentang menteri, begitu. Saya khawatir justru isu-isu semacam ini akan melukai hati rakyat. Mereka berharap tentunya pemilu ini bisa menghadirkan wajah-wajah baru dalam pemerintahan, tapi ini belum selesai. Jadi rasa-rasanya agak terlalu maju kita kalau tahapan utamanya saja belum kita lakukan dan kita lalui. Seharusnya berbicara tentang kabinet, berbicara tentang posisi-posisi itu jika sudah dinyatakan sebagai pemenang pemilu. Itu etika bagi saya, etika yang harus dijaga bagi saya pribadi, pendapat saya pribadi. Tapi saya tidak tahu, mungkin juga dalam situasi tertentu media juga yang selalu bertanya-tanya, oh, bagaimana nanti supaya serulah perbincangan begitu. Padahal menurut saya lebih baik sekarang kita fokus saja kepada substansi yang kita tawarkan kepada rakyat dan jangan menciderai perasaan rakyat seolah-olah para elitnya hanya berbagi atau berbicara tentang bagi-bagi posisi jabatan nanti di kekuasaan. Tapi saya paham bahwa realitas politik juga meniscayakan perbincangan ke arah sana. Dan sebenarnya Partai Demokrat sendiri sejak awal secara langsung oleh Pak Prabowo Subianto sebagai capres juga telah ditawarkan untuk terlibat dalam kabinet mendatang, sudah pasti, namanya juga parpol pengusung koalisi dengan jumlah dan berbagai posisi yang tidak mungkin saya jelaskan di sini. Termasuk kemarin di Bandung, Pak Prabowo dengan baik hati bertanya kepada massa yang hadir di stadion Sidolik tersebut, ada puluhan ribu massa. Beliau bertanya, kira-kira siapa saja yang pantas dari yang datang ketika itu, tokoh-tokoh, figur-figur yang datang sebagai bagian dalam koalisi yang memiliki kapasitas dan juga kepantasan untuk menjadi menteri beliau kelak jika insya Allah terpilih menjadi presiden. Nah, saya sendiri mensyukuri kalau ada harapan baik dari rakyat, harapan positif dari berbagai elemen untuk AHY sebaiknya ikut berkontribusi secara lebih luas lagi melalui pemerintahan nasional ke depan. Saya amini karena itu adalah doa dan harapan yang baik. Tapi sekali lagi, kalau sekarang hanya untuk menjadikan polemik yang tidak produktif, saya rasa tidak perlu kita perpanjang lagi isu-isu seperti ini. Secara terbuka bahwa Partai Demokrat adalah partai yang sangat demokratis. Dari sekian juta konstituen kami bisa dipotret satu persatu bahwa Partai Demokrat itu memang sangat heterogen. Di Aceh, bagian barat Indonesia, dengan karakteristik masyarakat yang begitu islami misalnya, kepala daerahnya hari ini PLT Gubernur Nova Iriansyah adalah ketua DPD Partai Demokrat. Di bagian timur Indonesia yang mayoritas adalah umat Nasrani, saudara-saudara kita yang juga memiliki banyak sekali kemuliaan, kepala daerahnya atau gubernurnya adalah Bapak Lukas NMB, ketua DPD Partai Demokrat. Nah, dua ujung itu bisa langsung mengilustrasikan betapa diverse-nya, betapa majemuknya konstituen Partai Demokrat. Walaupun tidak serta-merta kemudian, oh kalau gitu sangat terkait dengan identitas masing-masing, tidak juga. Tetapi artinya kami dari awal adalah partai yang nasionalis religius, mengedepankan kemajemukan, tetapi di atas segalanya adalah persatuan dan NKRI.
Pancasila harga mati, sudah pasti itu. Artinya sekali lagi karena secara demografi konstituen kami juga sangat beragam, sangat wajar jika ada preferensi-preferensi tertentu dalam menentukan pemimpin nasionalnya. Ya. Ada yang mendesak kami, wah kok nggak dikasih sanksi segala macam, tunggu dulu. Ini partai yang sangat demokratis, tidak bisa hanya karena punya perbedaan pandangan politik terhadap atau terkait pilpres kemudian kami memberikan sanksi begitu saja. Dan lihat bahwa bukan hanya Demokrat yang mengalami situasi seperti ini, semua partai, baik partai-partai politik pengusung Pak Jokowi maupun yang ada di Pak Prabowo. Nah, kami dari awal menyampaikan ini dengan terbuka dan berani, dan inilah sebetulnya adalah pilihan yang paling rasional dalam sistem pemilu serentak yang pertama kali terjadi di sejarah demokrasi kita 2019 ini. Barulah akhir-akhir ini ada parpol-parpol lain, tokoh-tokoh lain yang akhirnya ya kita juga tentunya ingin pileknya juga berhasil dan lain sebagainya. Nah, kami sudah mendahului, dulu kami dibully habis-habisan, tapi tidak apa-apa, tidak masalah, karena saya meyakini apa yang kami sampaikan itu apa yang kami lakukan, tetapi juga bukan berarti kemudian kami tidak bekerja untuk memenangkan pasangan calon 02. Itu komitmen dan akan kami pegang teguh. Tetapi saya juga menghargai saja perbedaan-perbedaan tersebut, toh juga pada akhirnya yang paling saya lihat adalah apakah kader-kader tersebut memperjuangkan Demokrat atau tidak, memperjuangkan caleg-caleg Demokrat atau tidak. Justru saya lebih concern di sana. Kalau kemudian mereka tidak punya kepedulian, katakanlah kepala daerah yang sudah diusung Demokrat dan diperjuangkan Demokrat selama ini tidak punya kepedulian, perhatian, bahkan tidak apalagi mendukung para caleg Demokrat yang sedang berjuang kali ini, maka saya tentu punya catatan khusus terhadap orang-orang tersebut. Ya. Nah, ini yang lebih penting bagi saya untuk menilai seberapa besar kontribusi mereka untuk membesarkan, memajukan Partai Demokrat. Kemudian tadi pertanyaan, sekali lagi saya tutup ya pertanyaan tadi, bahwa kami menjalankan double track strategy. Strategi rel ganda yang kita lakukan dengan sama baiknya. Kemudian pertanyaan terakhir tadi mengomentari para caleg dari semua partai politik yang berpartisipasi atau peserta pemilu ini. Ya selalu ada hal semacam itu, ini juga tidak unik dari ataupun di tahun ini saja, tetapi sebelum-sebelumnya pun selalu ada kemungkinan-kemungkinan itu terjadi. Nah, saya hanya bisa menghimbau kepada semua agar ya kita benar-benar menjalankan pemilu yang berkualitas, yang juga mentaati segala aturan perundangan dan juga mengedepankan rakyat sebagai subjek dari pemilu ini. Jangan rakyat dijadikan sebagai objek semata, sebagai komoditas. Nah, ini tidak baik. Padahal kita tahu pada akhirnya pemilu itu diselenggarakan untuk mencari pemimpin-pemimpin, wakil-wakil rakyat yang punya karakter, yang punya kapasitas dan integritas. Saya paham bahwa politik itu pragmatis, politik itu juga sangat realistik, tetapi harus tetap tersedia ruang untuk mengedepankan idealisme, mengedepankan gagasan besar, sehingga saya berharap ke depan ya tentunya pemilu ini berjalan dengan jujur, dengan adil dan demokratis. Saya juga menitipkan pesan dan menghimbau kepada seluruh penyelenggara pemilu nantinya, negara harus benar-benar meyakinkan bahwa pemerintah termasuk KPU, Bawaslu, dan juga aparat yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban pemilu tersebut, termasuk institusi Polri dan TNI, mari sama-sama kita bekerja dengan baik, dengan profesional, dengan tetap berpegang teguh pada azas-azas netralitas dan imparsialitas. Dengan demikian,
pemilu berjalan dengan damai, aman, adil, dan juga demokratis. Hati-hati bermain-main dengan perasaan rakyat. Kalau rakyat mengetahui ada kecurangan-kecurangan yang terjadi, dan itu melibatkan aparat negara yang seharusnya berlaku secara profesional dan netral tadi, apalagi jika ada komando, artinya dilakukan secara terstruktur, sistematis, bahkan masif, maka sangat mungkin rakyat akan mengekspresikan ketidakterimaannya, kekecewaan, dan kemarahan terhadap hasil pemilu. Siapapun yang diuntungkan atau yang dirugikan, ini harus kita jaga, jangan sampai itu terjadi. Karena cost-nya terlalu tinggi, biayanya terlalu mahal. Jika kemudian pasca pemilu justru bukannya kita rayakan sebagai keberhasilan bangsa ini dalam proses 5 tahunan, yaitu general election, tetapi kemudian menjadi prahara karena ada kelompok-kelompok atau bahkan banyak yang tidak terima terhadap proses yang mungkin dinyatakan sebagai tidak sah karena adanya kecurangan ataupun ketidakadilan dalam prosesnya. Sekali lagi, kita bukan harus menjadi paranoid. Wah, kok kayaknya seolah-olah kita paranoid sih, padahal juga nanti juga akan landai-landai saja seperti yang lalu-lalu. Ya, betul, kita berharap seperti itu. Tapi jangan sampai kemudian sudah ada indikasi 1, 2, 3 kemudian dibiarkan, malah justru menjadi bom waktu. Dan kalau bom waktu itu meledak di saat yang tidak tepat, yang menjadi korban ya negara kita, reputasi demokrasi kita akan tercoreng di dunia internasional, dan lebih parah lagi tentunya rakyat kita akan kecewa, sedih, dan juga marah. Kita tidak mau itu terjadi, makanya saya mengajak Partai Demokrat, seluruh kader untuk sama-sama menjaga, mengawasi proses pemilu ini agar benar-benar berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh kita semua, termasuk oleh konstitusi kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman atas kebersamaan dan ada duit. Terima kasih.